Ya, oke, di sini ada hyper musuh. Kita loncati saja, kita tusuk saja, sedot, 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 splash. Dan kita tusuk, woi, loncati, tusuk, sedot, 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 sedot. Ini musuhnya sampai nggak berani maju, guys. Sebelum lanjut, ingat tombol subscribe ya, dan jangan lupa tinggalin komentar kalian pas selesai nonton. So, let's go. Yo yo yo, halo guys, what's up guys ya? Balik lagi di channel gaming, guys. Jadi kali ini kita pakai Sylvana lagi guys, kita pakai Hyper Sylvana, dan ini Hyper Sylvana bakal mengantar kalian dari tier Epic Abadi Epic Glory ya, bakal jadi Mythical Glory guys. Kalau kalian paham trik-trik pakai Sylvana ini ya. Jadi kelebihan Sylvana tuh karena rotasi jungle-nya itu cepet banget guys, dan damage-nya kalian untuk jungle di early game itu sakit banget ya. Jadi ini bisa kalian pakai ya. Oke, gua tanpa retribution bisa ngambil minion ya, bisa ngambil keongnya ya. Jadi untuk buff-nya kita bisa rotasinya langsung bisa kayak gini guys ya. Ini dia, makanya kenceng banget kalau kita mau jungle pakai Sylvana ya. Jadi gua bakal berbagi tips and trick buat kalian ya, buat kalian yang masih nyangkut di Epic Glory guys ya. Apalagi untuk para user solo rank guys ya, karena solo rank tuh berat banget guys, emang berat. Gua percaya guys. Ini berat banget kalau solo rank ya. Jangan samakan dengan kalian yang Mythic Glory tapi hasil dari party guys ya. Jadi kita bakal menunggu momen di sini ya. Kita oke, MM musuh udah mati, nggak apa-apa lah. Kita ambil jungle musuh aja kalau gitu guys. Kita main jungle dulu awal-awal ya. Berhubung. Jadi di sini kita bakal tunggu MM musuh guys ya. Kita bakal tunggu. Kita tunggu dengan sabar. Kita tunggu dengan sabar ya. Kita lihat momentum yang ada. Oke, di sini ada hyper musuh. Kita loncati saja, kita tusuk saja, sedot, 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 splash. Dapet guys. Aduh. Jadi di sini kita bisa langsung ambil buff musuhnya aja kalau gitu ya. Aduh, kita jangan ambil turtle dulu dah. Kita bisa ambil jungle-nya dulu ya. Jadi ini lebih berguna, guys. Kita ambil cepat-cepat mumpung Bruno belum hidup ya. Gua bakal distun Eudora. Oke, bab musuh dapat, kita kabur. Kita ambil turtle ini, guys. Ini jungle pakai Sylvana cepat banget, guys. Sudah cepat deres. Wih, nggak ngotak pokoknya, guys ya. Oke, udah dapat, guys. Jadi ini keong hijau jangan dilupain ya. Karena ini keong hijau bisa dipakai buat open map, guys. Kita lanjut ambil bab biru. Jadi di sini ada Aldous ya, ada Aldous. Kita bakal tusuk ini, kita bakal tusuk full. Kita tusuk. Woi, loncat nih. Tusuk. Sedot, 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 sedot. Dapat guys ya. Dapat. Kita main santai. Kita bisa regen di sini aja guys ya. Kita ambil darah tambahan dari sini guys. Oke, kita bisa ambil turtle-nya. Gua udah ada retribution guys ya. Kalau Bruno datang, kita tinggal loncatin aja guys. Kita tinggal loncat langsung tusuk. Tusuk bol Bruno ya, kita tusuk ya. Kita sedot 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 sedot. Langsung retribution guys. Oke, sudah dapat nih ya. Jadi di sini ada Kari yang offset guys ya. Kari udah offset. Kita loncati saja ini, kita loncati saja dengan seksama ini ya. Jedem. Tusuk. Disampah luar biasa. Iya apa ini guys ya, aduh, gua disampah guys, tapi nggak apa-apa lah ya, gua ikhlaskan saja dah. Jadi di sini ada Bruno yang jungle, nggak apa-apa kita biarin aja ya, kita ambil buff biru kita dulu. Habis ambil buff biru kita ambil buff merah guys, rotasi rotasi ini rotasi ya. Kita rusuk sedot 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 sedot. Woi, by the way, gua baru ngah guys ya, di sini musuh push rank pakai meta 3 mm guys. 3 mm ini guys. Oke, di sini ada Eudora, kita sedot saja, kita sedot saja, seplas disampah lagi, thank you. Dari tadi gua disampah guys ya, sayang banget guys, ini dari tadi gua disampah guys. Ada yang recall di sini guys, ada yang recall di sini ya, ada yang recall di sini guys. Kita tunggu. Nata map hack. Jadi kita bakal menunggu kedatangan sosok di sini guys ya. Di sini bakal ada kedatangan sosok.
Ah, di sini ada Layla, guys. Ini ada Layla ya. Kita bakal jepit Layla. Kita bakal jepit Layla. Kita bakal jepit. Pukul, pukul, pukul. Pukul Layla duluan. Pukul, pukul, pukul. Ah, wah, sekarang giliran gua, guys ya. Dapat, guys. Dapat, dapat, dapat. Kita ambil bak merah ini ya. Kita ambil bak merah. Oke, sudah dapat. Kita lanjutkan ambil turtle, guys. Kita dapat 3 kali turtle nih, guys. Wih, drastis ini ya. Drastis banget ya. Oke, lanjut kita berbuff biru dulu. Oke, nice, 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 nice. Kita lanjut bak merah, guys. Kita lanjutkan bak merah ini ya. Oke, kita ambil ini jungle sekaligus, guys. Kalau bisa sekalian, kenapa harus satu-satu, guys ya? Di sini ada Aldous ini ya. Aldous kita lawan MM kita di sini ya. Kita bakal tunggu, kita bakal tusuk di sini. Tusuk, ada sosok-sosok di sini. Kita tusuk, 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 tusuk. Di sampah lagi. Luar biasa. Jadi kita bakal meluncur ini, guys ya. Kita bakal meluncur, kita bakal bantu, kita bakal kill. Dari tadi kill gua di sampah mulu, guys. Gua nggak terima nih, guys ya. Jadi ini posisi gua udah menang banget, guys. Jadi untuk golnya perbedaannya udah drastis, guys. Kita ambil dulu ini bah merah musuh ya. Oke, sudah dapat. Kita kasih minion musuh maju ya, biar musuhnya mau maju nih, guys. Ini musuhnya sampai nggak berani maju, guys. Berani kau, berani kau, berani kau ya, berani kau. Splash, dapat, guys. Dapat kill dapat, tower juga dapat ya. Instant game ini, guys. Ini belum ada 15 menit, guys. Aduh, belum ada 15 menit nih, guys ya. Oke, di sini ada karya offset. Apakah kita bisa mengkill? Bisa mengkill? Oh, ternyata enggak, guys ya. Oke, ada Aldous offset di sini. Kita bakal kejar Aldous, guys ya. Tapi kita fokus tower aja, guys ya, karena ini tujuan kita tuh push rank, guys ya, bukan push kill, guys ya. Aduh, gua lain-lain, guys. Ngapain gua lain-lain tadi? Aduh. Goblok. Aduh, guys, tadi sayang banget, guys ya. Tadi gua lain-lain, guys. Tadi gua ngambil air, guys. Akhirnya gue mati ya, tapi nggak apa-apa lah. Kita ulangi. Tapi kita ambil buff biru dulu ya. Abis ambil buff biru, kita bakal langsung ambil lordnya, guys. Karena ini musuh 3 mm ya, kita nggak bisa bawa ini game ke late game, guys. Yang ada malah kita yang kalah, guys. Kita langsung ambil lord nih ya. Kita ambil lord dengan cepat, guys. Kita fokus lord dulu ya. Karena musuh pada fokus death, guys ya. Jadi ini bisa jadi kesempatan kita buat ambil ini lordnya dulu ya. Oke, nice, Lily kena di sana. Oke, dapat, guys. Kita udah dapat lord ya. Kita dapat lord, nice ini, guys ya. Nice, 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 nice. Kena. Oh, enggak kena, guys. Oke, sepertinya ini kita udah dapat momen, lord juga udah dapat. Ini kita tinggal push aja, guys. Jadi ini metode pushnya tuh metode push 3 line ya. Biar musuh bingung mau dev yang mana, guys. Atas, tengah, bawah di push secara bersamaan, guys ya. Jadi kalian bakal bisa push game langsung tembus ke 3 tower sekaligus ini, guys ya. Karena musuh bakal bingung mau dev yang mana. Dapat, guys, dapat kali. Kita sedot aja ini. Dapat double kill, guys. Double kill, guys ya. Kita lanjut ke triple kill, guys ya. Kita lanjut triple kill. Sedot, 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 sedot. Kita ambil darah dulu nih, guys. Kita ambil darah dulu ya. Untungnya regen kita deras ini, guys. Untungnya regen kita deras ya. Oke, jadi kita bisa end ini game dan akhirnya kita menang, guys ya. Aduh, ini Hyper Sylvana ketemu musuh 3 mm udah pasti. Ini kita menang udah pasti ya. Jadi itu, guys, Sylvana itu bisa gendong kalian ke mythic, guys, kalau kalian pakainya itu kayak yang gua pakai tadi ya. Jadi kalian tuh pasti bakal terbawa suasana untuk push rank, push terus ya. Kalian nggak bakal fokus kill.
Juga kalian bisa fokus jungle juga ya, karena rotasi jungle Sylvananya enak banget guys. Jadi nggak berasa ya. Jadi itu dia guys, gameplay Sylvana gue kali ini yang bisa membawa kalian dari epic ke mythic guys ya. Ini gampang banget cara makainya. Ini juga nggak perlu mekanik-mekanik tinggi pakai hero Sylvana ya. Selama item kalian benar dan kalian bisa ambil posisi beli item yang mana ya. Kalau kalian musuhnya mage semua, kalian harus beli defense anti mage juga. Pokoknya disesuaikan lah ya item dengan gameplaynya ya. So, itu aja dari gua. Thank you banget buat kalian yang masih mantengin gua ya. Dan ini dia gameplay kali ini. Dan salam dari channel gaming. Dan jangan lupa bernapas dan tetap berbaring jalani hidup. So, thank you guys.